berjumpa kembali dengan Gerai Gajia. Kali ini saya berada di bengkel Bapak Tasbik yang beralamat di Desa Cipleng, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Beliau adalah salah satu jual beli sepeda mini sekaligus perakitan sepeda mini maupun sepeda besar. Ini adalah sepeda mini atau sepeda minion, di mana dengan frame ukuran 20 dan ukuran 18. Ingin tahu lebih jelas proses pembuatan sepeda minion? Kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gajia, ini sepeda mini dengan ukuran 18 in, kemudian sudah kita repaint warnanya, yaitu kita dengan menggunakan pilok warna kuning, dan sudah di sini juga sudah diganti untuk gearnya. Rantainya juga sudah diganti yang baru, dan ini untuk pengganti diri ya, ini yaitu kita gunakan bekas, nah ini untuk bedak apa sadelnya juga beli baru. Ini adalah sepeda mini yang dibuat dengan bahan yaitu sepeda ukuran 18. Kemudian ini yang warna merah, ini adalah sepeda mini dengan bahan dasar yaitu sepeda ukuran 20 merek Unik, sudah dicat ulang dengan warna merah dengan menggunakan pilok juga, jadi tidak menggunakan kompresor. Kalau yang ini lebih besar karena ukurannya itu 20, sedangkan yang warna kuning ini lebih kecil karena ukurannya 18. Sahabat Gerai Gajia, ini untuk gearnya ya, ini menggunakan gear biasa, jadi ini saya kasih tempat untuk menyangga kaki, jadi biar boncengan nanti bisa dinaiki. Kemudian saya sudah mengganti rantai dengan yang baru, kemudian crank juga baru, pedal juga baru. Ini untuk sadelnya, ini sadelnya menggunakan sadel sepeda gunung. Saya beri tempat untuk menaruh air, kemudian ini saya kasih dompet. Bisa dilihat perbedaan antara sepeda mini dengan ukuran 18 dan ukuran 20. Sudah saya ganti, ini ganti dengan yang baru, tidak dari asalnya. Kemudian saya kasih variasi lampu, ini saya kasih sendiri, ini untuk koper gigi,
juga baru, ini juga untuk koper gigi juga beli yang baru. Tapi untuk selebornya, ini selebornya masih ganti, saya ini ganti dengan menggunakan selebor variasi. Ini warnanya hitam, tapi ini terbuat dari plastik. Ini terbuat dari plastik. Sama ini juga untuk selebor belakang, plakbor namanya, plakbor ya, belakang ini juga sudah saya ganti ini dengan menggunakan plastik. Sahabat Gregasia, ya, ini adalah salah satu sepeda minion yang sekarang lagi ngetren, dimana sepeda antik, sepeda kuno merek Punik ukuran 20 dan juga ukuran 18 yang dimodif sedemikian rupa sehingga menjadi sepeda yang sangat unik, sepeda yang sangat apik, sepeda yang sangat bagus dan bisa dijadikan sebagai alat untuk transportasi sekaligus untuk olahraga. Di masa sekarang ini, masa liburan sekolah, banyak sekali anak-anak maupun orang dewasa berolahraga menggunakan sepeda. Dan ini adalah salah satu sepeda minion yang dirakit dan dibuat oleh Bapak Tastik. Beliau adalah salah satu bengkel yang berada di Desa Siblem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kemudian ini untuk yang sepeda ukuran 18 ini agak mungil, lebih kecil sedikit, berbeda dengan sepeda yang ukuran 20. Jadi perbedaannya sangat mencolok, beda dengan bodinya saja. Kalau yang ukuran 18 ini lebih kecil, sedangkan ukuran yang 20 lebih besar. Tapi untuk ketinggiannya ini saya ya beda sedikit lah dengan yang ukuran 20. Demikian video kali ini, yaitu membedakan sepeda minion ukuran 20 in dengan sepeda minion ukuran 18.